Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan membahas materi Ayo Kita Amati. Ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 9, ada di halaman 72 ini anak-anak. Baik, Ibu mulai dari materi yang pertama. Akar persamaan kuadrat X kuadrat sama dengan 4. Dengan mudah dapat dihitung bahwa persamaan X kuadrat sama dengan 4 mempunyai akar-akar X sama dengan akar kuadrat 4 atau X sama dengan negatif akar kuadrat 4, dan dapat disederhanakan menjadi X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 2, karena akar kuadrat 4 2 dan akar kuadrat negatif akar kuadrat 4 adalah negatif 2. Berdasarkan contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa jika X kuadrat sama dengan K, dengan K suatu bilangan tak negatif, karena apabila bilangan negatif tidak bisa diakar kuadrat anak-anak, maka X sama dengan akar kuadrat K atau X sama dengan negatif akar kuadrat K. Selanjutnya yang kedua, akar persamaan dalam kurung X plus 5 kuadrat sama dengan 16. Sesuai sifat akar, maka diperoleh X plus 5 sama dengan plus minus 4. Sehingga 4 ini diperoleh dari akar kuadrat 16. Sehingga X sama dengan plus minus 4. 5 dipindah ruaskan menjadi negatif 5, yang menunjukkan ada dua akar, yaitu X sama dengan di sini positif 4 dikurang 5, atau X sama dengan negatif 4 dikurang 5. Jadi X sama dengan 4 dikurang 5 negatif 1, atau X sama dengan negatif 4 negatif 5 negatif 9. Jika X ditambah dalam kurung X ditambah A kuadrat sama dengan K, dengan K suatu bilangan tak negatif dan A bilangan real, maka X sama dengan negatif A ditambah akar kuadrat K, atau X sama dengan negatif A negatif akar kuadrat K. Selanjutnya, pada Ayo Kita Amati, bagian 1 dan 2 di atas dinamakan sebagai bentuk kuadrat sempurna, atau secara umum dituliskan X plus P dalam kurung kuadrat ditambah Q sama dengan 0. Metode yang telah kalian pelajari pada kegiatan 1 relatif mudah untuk diterapkan. Akan tetapi, tidak semua persamaan kuadrat dapat diselesaikan secara langsung menggunakan metode tersebut. Sehingga kita harus mengembangkan metode penyelesaian persamaan kuadrat yang lain. Bagaimana jika ada soal-soal persamaan kuadrat seperti berikut? Tentukan akar persamaan kuadrat berikut dengan membentuk kuadrat sempurna terlebih dahulu. Di sini ada soal 1, contoh soal 1-6 anak-anak. Nanti Ibu bahas, meskipun mungkin cara pembahasan Ibu berbeda dengan yang ada di buku. Ibu bahas mulai dari latihan soal yang ke-1. X kuadrat min 5 sama dengan 0. Ini bisa kita cari akar-akarnya dengan cara X kuadrat sama dengan 5. Berarti X ini sama dengan plus minus akar kuadrat dari 5. Berarti X sama dengan, karena ini tidak bisa diakar lagi, merupakan bentuk akar yang tidak bisa disederhanakan lagi, maka tetap kita tulis dalam bentuk akar kuadrat 5. Sama dengan akar kuadrat 5 atau X sama dengan negatif akar kuadrat 5. Ini selanjutnya latihan soal yang kedua anak-anak. Di sini X kuadrat ditambah 10X ditambah 24 sama dengan 0. Ini selanjutnya kita bentuk menjadi kuadrat seperti ini anak-anak. A ditambah B dikuadratkan, ini sama dengan A kuadrat depan kuadrat ditambah 2 kali depan belakang ditambah belakang kuadrat. Seperti ini. Selanjutnya ini caranya, X kita kuadratkan.
ditambah dengan 10x, ini sama dengan 24, kita pindah ruaskan menjadi negatif 24. Selanjutnya, x kuadrat ditambah 10x ditambah dengan koefisien dari x ini, kita bagi 2, selanjutnya kita kuadratkan, sama dengan negatif 24 ditambah dengan 10 per 2, sama-sama ruas kiri ditambah 10 per 2 kuadrat, ruas kanan juga. Ini sudah bentuknya seperti yang sebelah kanan ini anak-anak, maka bisa kita ringkas menjadi a plus b kuadrat, sehingga bisa kita ringkas menjadi x ditambah 10 dibagi 2 itu 5 dikuadratkan, sama dengan negatif 24 ditambah dengan di sini 5, 10 dibagi 2, 5 dikuadratkan 25. Berarti x plus 5 kuadrat sama dengan negatif 24 ditambah 25, 1. Selanjutnya, x ditambah 5 sama dengan plus minus akar kuadrat dari 1. X ditambah 5 sama dengan plus minus akar kuadrat 1 adalah 1. Selanjutnya, x plus 5 sama dengan 1. Ini untuk yang positifnya anak-anak. Selanjutnya ini untuk yang ke 1. Berarti x sama dengan 1 dikurang 5. X sama dengan negatif 4. Atau di sini x plus 5 sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1. Negatif 5. X sama dengan negatif 6. Jadi x-nya negatif 4 atau negatif 6. Lanjut latihan soal yang ketiga. X kuadrat min 8 sama dengan 0. Ini x kuadrat sama dengan 8. Berarti x sama dengan plus minus akar kuadrat dari 8. X sama dengan plus minus akar kuadrat 4 dikali 2 anak-anak. X sama dengan plus minus, di sini akar 4 dikali dengan akar 2, sama dengan plus minus akar kuadrat 42 akar 2. Ini berarti X sama dengan 2 akar kuadrat 2, atau X sama dengan minus 2 akar kuadrat 2. Ini selanjutnya latihan soal yang keempat anak-anak. X kuadrat plus 5X plus 3 sama dengan 0. Ini seperti contoh soal yang nomor 2 anak-anak. Berarti X kuadrat ditambah 5X ini sama dengan, bu pindah ruas, negatif 3. Ini selanjutnya X kuadrat ditambah 5X ditambah ini 5 per 2 kuadrat sama dengan negatif 3 ditambah 5 per 2 kuadrat. Ini sama dengan X ditambah 5 per 2 dikuadratkan. Ini sama dengan negatif 3 ditambah 5 kuadrat 25 per 2 kuadrat 4. Ini selanjutnya X plus 5 per 2 kuadrat sama dengan, ibu jadikan per 4 menjadi negatif 12 per 4 ditambah 25 per 4. Ini sama dengan X plus 5 per 2 kuadrat sama dengan, di sini negatif 12 per 4 ditambah 25 per 4 berarti 13 per 4. Lanjutkan, X ditambah 5 per 2, ini tidak perlu dalam kurung anak-anak, ini sama dengan plus minus akar kuadrat dari 13 per 4. Ini sama dengan X plus 5 per 2 sama dengan plus minus akar kuadrat dari 13 per akar kuadrat dari 4. Ibu pindah ke atas anak-anak. Ibu pindah ke sini. Ibu tulis kembali X plus 5 per 2 sama dengan
nih, plus minus akar kuadrat 13 per akar kuadrat 4. X plus 5 per 2 ini sama dengan plus minus akar kuadrat 13, tidak bisa disederhanakan karena ini bilangan prima, per akar kuadrat 4 ini sama dengan 2. Ini X plus 5 per 2 sama dengan, ini plus, ibu ambil plus dulu anak-anak, akar kuadrat 13 per 2 ibu kurangi dengan 5 per 2. X sama dengan akar kuadrat 13 min 5 per 2. Atau di sini X sama dengan negatif akar kuadrat 13 dikurang dengan 5 per 2. Ini ibu bentuk akar bentuk per 2 dulu, dikurang dengan 5 per 2. Ini sama dengan X sama dengan negatif akar 13 min 5 per 2. Jadi jawabannya ini yang X ke 1, ini yang X ke 2. Lanjutkan dengan latihan soal yang kelima anak-anak. X kuadrat min 37 sama dengan 0. Ini berarti X kuadrat sama dengan 37. X sama dengan plus minus akar kuadrat dari 37. Karena 37 ini bilangan prima anak-anak, tidak bisa disederhanakan lagi. Berarti X sama dengan akar kuadrat 37. Atau X sama dengan negatif akar kuadrat dari 37. Selanjutnya ini latihan soal yang keenam. 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0. Ini untuk menghindari di sini ada koefisien x kuadrat ini 2, setiap sukunya kita bagi dengan 2. Ini menjadi x kuadrat plus 7 per 2x plus 3 per 2 sama dengan 0. Ini untuk memudahkan kita menghitung anak-anak. Selanjutnya X kuadrat plus 7 per 2X ini sama dengan negatif 3 per 2. Ini aku lanjutkan. X kuadrat plus 7 per 2X ditambah dengan, di sini 7, di sini sudah per 2, selanjutnya masih kita bagi 2 lagi, berarti di sini kita kali 2. Selanjutnya kita kuadratkan sama dengan min 3 per 2 plus 7 per 2 dikali 2 dikuadratkan. Ini selanjutnya kita jadikan bentuk X ditambah dengan 7 per 2 kali 2 4 angka 2 sama dengan min 3 per 2 ditambah 7 kuadrat 49 per 2 kali 2 4 dikuadratkan 16. Ini selanjutnya X plus 7 per 4 kuadrat sama dengan, kita jadikan bentuk per 16 anak-anak, min, di sini kita jadikan 16 dikali 8, berarti di sini 24 plus 49 per 16. Di sini X plus 7 per 4 kuadrat sama dengan, ini sudah per 16, negatif 24 plus 49 di sini 25 per 16. Selanjutnya ibu pindah geser ke kanan anak-anak. X plus 7 per 4 ini sama dengan plus minus akar kuadrat dari 25 per 16. X plus 7 per 4 sama dengan plus minus akar kuadrat dari 25 per akar kuadrat dari 16. X plus 7 per 4 sama dengan plus minus 5 per 4. Selanjutnya kita cari X yang pertama. X berarti sama dengan positif anak-anak, yang positif 5 per 4 min 7 per 4, ini sama dengan 5 dikurang 7, ini min 2 per 4 sama dengan negatif 1 per 2. Atau di sini X sama dengan min 5 per 4, geser dulu,
min 5 per 4 min 7 per 4 sama dengan min 5 min 7 min 12 per 4 sama dengan min 3. Ibu sudah selesai membahas latihan soal sampai yang nomor 6 anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar.